الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الحمد لله حاضرين jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam dahlihkan ke atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang mulia, dan untuk mendapatkan penjelasan makna daripada Al-Quran, maka penting untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Para ulama hadirin, mereka mendapatkan ilmu dan pengembangan ilmu dalam kehidupan mereka dimulai daripada tafsir Al-Quran, yaitu mentafsirkan, mengambil tafsir, pelajaran tafsir dari para ulama-ulama, sehingga hadirin yang mulia, mereka dapatkan ilmu fiqih, lalu kemudian dan ilmu-ilmu yang lainnya dalam kehidupan mereka. Dan untuk mentafsirkan Al-Quran hadirin memerlukan berbagai macam ilmu. Ulama mengatakan hadirin menyimpulkan ada kurang lebih 15 ilmu untuk mentafsirkan Al-Quran. Kenapa hadirin yang mulia? Kalau seandainya seseorang memberikan pendapat sendiri tentang Al-Quran dalam tafsir Al-Quran, maka hadirin di dalam hadis Nabi sabdakan, "Man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'." Barang siapa yang berkata berpendapat tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri bukan melalui ilmu yang dia pelajari, kemudian dia melakukan kebenaran di dalam pendapatnya, maka sesungguhnya dia melakukan kesalahan. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, "Man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berkata berpendapat sendiri tentang Al-Qur'an, tentang ayat-ayat Al-Qur'an dia tafsirkan dengan cara berpikirnya sendiri, maka hendaklah dia siapkan tempatnya di dalam neraka. Jadi hadirin yang mulia, ini kita bukan untuk mentafsirkan Al-Quran, tetapi kita akan membacakan kitab tafsir Al-Quran dari para ulama yang memang sudah sampai ilmunya. Sehingga hadirin, bukan hanya satu ulama ataupun satu negara yang telah mengambil penjelasan tafsir dari para ulama ini, kitab ini, tetapi ribuan, bahkan dari berbagai negara-negara telah menjadikan ini tafsir sebagai salah satu kitab pegangan mereka dalam mentafsirkan Al-Quran, menjelaskan tafsir Quran. Dan kitab yang kita baca ini hadirin adalah Tafsirul Munir Murahul Labid, yaitu karangan ulama Indonesia yang telah menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah di Haramain, yaitu di Mekah dan Madinah, yaitu dikenal dengan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Banteni, orang Banten. Jadi kemudian beliau belajar di Mekah. Setelah itu hadirin yang mulia, menjadi guru besar tafsir Al-Quran di Mekah, dan wafat pun di Mekah hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan ini merupakan syukur kita kepada Allah. Allah Ta'ala masih diberikan kepada kita untuk membaca Al-Quran, untuk memahami makna Al-Quran, dan kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, ini nikmat besar. Karena nanti akan datang satu masa hadirin di akhir zaman, yang masa itu Allah Ta'ala akan angkat Al-Quran daripada dunia ini, sehingga dalam satu riwayat dikatakan satu orang laki-laki ketika dia bangun pagi hari, tak ada satu ayat pun yang ada dalam hatinya. Maknanya sudah habis Al-Quran di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Ketika ia buka Al-Quran, mushaf Al-Quran, maka sudah tak ada lagi tulisan-tulisan di dalam lembaran Al-Quran, tinggal kertas putih kosong. Tidak ada, itu nanti akan terjadi hadirin mulia.
di akhir zaman kita nggak tahu, dan ini memang sudah akhir zaman, sudah sangat dekat sekali hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi maknanya ketika Allah Ta'ala telah datangkan kita Pak untuk dalam majelis agama ini, duduk dalam majelis agama, majelis ilmu agama, maknanya ini merupakan karunia yang besar daripada Allah. Ya kan, karunia besar kita bisa duduk dalam majelis ilmu, terutama hadirin yang mulia majelis tafsir Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tetapi ilmu yang lainnya Allah Ta'ala akan angkat bersama dengan ulama yang memiliki ilmu tersebut. Daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Kullama dhahaba 'alimun dhahaba bima ma'ahu, hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fas'alu fa'aftau bihi bighairi 'ilmin fa dhallu wa adhallu." Nabi sabdakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengambil ilmu sekaligus dari hati manusia kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran langsung diangkat oleh Allah naik ke langit, tidak ada lagi yang tersisa daripada Al-Quran di dada hati manusia, dan juga tidak ada di dalam lembaran-lembaran. Tetapi ilmu yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ambil ilmu tadi dengan mewafatkan ulama, dengan dimatikannya ulama, sehingga nanti tidak tersisa lagi hadirin yang mulia. Setiap kali satu orang alim meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, maka akan pergilah bersama dengannya ilmu yang ada pada dirinya. Ya kan? Jadi apa yang ada dalam diri ulama tadi, keilmuannya, itu pun akan hilang bersama dengan wafatnya ulama tersebut. Hingga satu saat nanti enggak tersisa lagi orang alim, orang yang mengerti ilmu agama. Hingga akhirnya manusia-manusia, orang-orang akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang bodoh. Hingga akhirnya manusia banyak bertanya kepada orang-orang bodoh tadi, dan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sendiri sesat dan menyesatkan manusia yang lain. Maka hadirin yang mulia, maknanya sekarang kita masih bersyukur, Pak. Masih banyak para ulama, orang-orang alim di tengah-tengah kita untuk mengajarkan ilmu agama. Makanya satu kerugian kalau seandainya ada majelis ilmu, ada para ulama yang duduk di tengah-tengah kita, tetapi kita tidak menyempatkan diri untuk duduk bersama dengan mereka mempelajari ilmu-ilmunya Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, yang pertama sekali di sini kita akan bacakan tafsir Al-Quran tentang surah Al-Fatihah. Ini surah, ulama beda pendapat apakah ini surah Makkiyah atau Madaniyah. Memiliki 7 ayat, dan 7 ayat ini hadirin yang mulia, di sini ulama beda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, ataukah Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat daripada surah Al-Fatihah tetapi sebagai pembuka daripada setiap surah, yaitu surah Al-Baqarah ada bismillahnya juga, surah yang lain ada bismillahnya, kecuali satu surah yang dia tidak diawali dengan bismillah, yaitu surah Taubah, surah At-Taubah. Maka hadirin, di dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat daripada 7 ayat Al-Fatihah, termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Sehingga ketika kita baca surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini merupakan satu ayat. Makanya hendaknya utamanya ketika seorang dia membaca surah Al-Fatihah, ya kan, sampai an'amta 'alaihim jangan diwakafkan tetapi dilanjutkan. Ini kalau seandainya nafasnya panjang, kalau pendek ya enggak apa-apa dihentikan, diwakafkan. Dia baca sambung hadirin, sebaiknya, utamanya seperti itu. Yaitu dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba ya. Itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sedangkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, menyebutkan hadirin yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk satu ayat
daripada 7 ayat surah Al-Fatihah. Makanya kalau kita sholat di belakang mereka, mereka enggak baca bismillah, tetapi mereka langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan, di Mekah mereka langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di sini hadirin, bahwasanya ayat yang ketujuhnya mana? Kan gitu. Kalau kita ulang dari awal, alhamdulillah itu sebagai ayat pertama, berarti nanti ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ayat yang ketujuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya kalau orang dalam mazhab kita, Pak, dalam mazhab Syafi'i, kalau dia membaca Al-Fatihah tidak dengan bismillahnya, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Karena Al-Fatihahnya ada yang hilang satu ayatnya. Dan Al-Fatihah ini bukan hanya satu ayat yang tidak boleh hilang, satu huruf pun tak boleh hilang ketika membaca surah Al-Fatihah. Lalu hadirin yang mulia, di dalam surah Al-Fatihah terkandung ala arba'ati anwa'in minal ulum. Ada 4 ilmu yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Allah Ta'ala telah jadikan ini surah sebagai surah pembuka, dan di dalamnya terkandung ilmu-ilmu yang besar dalam Islam. Yang pertama hadirin, ilmu usul, yaitu ilmu pokok. Apa ilmu pokok di dalam agama ini? Yaitu tauhid, akidah. Yaitu tauhid dan akidah, keyakinan kepada Allah. Dan itu terkandung di dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Di dalam ayat ini terkandung hadirin yang mulia, 2 ayat ini tentang ilmu akidah tauhid kita kepada Allah. Dialah Allah Ta'ala sebagai Rabb. Rabb ini bukan hanya pencipta, tetapi mengatur apa yang diciptakannya. Rabbil Alamin artinya dialah zat yang menciptakan alam semesta, dan dia juga yang mengatur alam semesta tersebut. Ar-Rahmanir Rahim. Ini hadirin yang mulia, di dalamnya ada sifat Allah. Dialah Allah Ta'ala zat yang maha pengasih, maha penyayang. Tetapi kalau kita lihat hadirin yang mulia, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan 2 sifat yang memiliki lafaz yang berbeda tetapi maknanya sama. Tetapi hadirin yang mulia, memiliki makna sama, tetapi lafaz Ar-Rahman ini lebih lagi maknanya daripada Ar-Rahim. Kalau dijabarkan oleh para ulama mengatakan ziyadatul huruf ziyadatul ma'na, bertambahnya huruf yadullu ala ziyadatil ma'na, menunjukkan akan bertambahnya makna. Ar-Rahim berasal daripada rahimah yarhamu, artinya adalah maha pengasih, maknanya kasih sayang. Ar-Rahman pun artinya kasih sayang. Bedanya di mana? Kalau Ar-Rahim ini kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan khusus di yaumil akhir, di akhiratnya Allah Ta'ala, di hari akhir. Ini kepada siapa? Khusus hanya kepada orang-orang beriman. Dengan sebab kasih sayangnya Allah, Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam surga. Dan tak berlaku kepada orang kafir. Sifat Ar-Rahimnya Allah Ta'ala ini berlaku hanya kepada orang-orang beriman. Orang-orang yang meyakini Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Sedangkan lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahman ada tambahan huruf nun di belakangnya, memiliki makna hadirin, bertambah makna di dalamnya, yaitu merupakan kasih sayang yang Allah berikan untuk makhluknya di dunia dan di akhirat. Tiba ya, di dunia dan di akhirat. Jadi berlaku kasih sayang ini bukan hanya untuk orang beriman, tetapi berlaku juga untuk orang-orang kafir. Orang kafir gimana kasih sayang Allah berikan kepada mereka? Ya berupa nikmat, berupa kesehatan, berupa harta benda. Dan orang beriman dengan nikmat tersebut Allah Ta'ala tambahkan kepada mereka, yaitu ibadah, taat kepada Allah, ketaatan. Jadi Ar-Rahim kasih sayang Allah khusus di akhirat, Ar-Rahman ini kasih sayang Allah yang Allah berikan di dunia dan di akhirat. Kemudian hadirin yang mulia, kemudian di dalamnya juga ada ilmu usul, yaitu ilmu pokok adalah nubuwat, kenabian,
Maknanya iman bukan hanya sekedar yakin kepada Allah, tetapi iman ada dua juzuk di dalamnya, dua juz, dua bagian. Yang pertama beriman kepada Allah, itulah yang kita saksikan dengan ucapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua, hadirin yang mulia, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita ucapkan dalam syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang dia mengucapkan kalimat syahadat yang pertama tetapi tak mengucapkan syahadat yang kedua, tidak sah imannya. Maka hadirin yang mulia, iman itu dua juzuk, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian ilmu usul, ilmu pokok yang ketiga ini apa? Ad-darul akhirah, yaitu meyakini akan kehidupan akhirat. Meyakini akan kehidupan akhirat. Di dalam surah, di dalam ayat, maliki yaumiddin, yaitu raja ataupun pemilik hari pembalasan. Lalu hadirin, di dalam surah Al-Fatihah ini juga ada ilmu yang kedua, adalah ilmu al-furu', yaitu ilmu cabang. Dan yang paling utama di dalam cabangan ilmu furu' ini, ilmu cabang adalah bab masalah ibadah. Dan ibadah ada dua, ada ibadah maliyah berupa harta, ada ibadah badaniyah yaitu berupa anggota badan yang melakukannya seperti sholat, puasa. Kemudian ibadah maliyah seperti zakat, haji termasuk maliyah juga. Kemudian ilmu yang ketiga yang terdapat dalam surah Al-Fatihah adalah ilmu tafsilil kamalat, wa huwa ilmul akhlaq, yaitu ilmu untuk mendapatkan kesempurnaan. Apa itu? Yaitu ilmu akhlak. Karena kesempurnaan daripada iman, kesempurnaan daripada Islam disempurnakan dengan akhlak. Dan Nabi juga sabdakan, wa'ithu li'utammima makarimul akhlak, aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka di dalam surah Al-Fatihah terdapat ilmu akhlak. Apa itu? Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Jadi ini merupakan akhlak kita kepada Allah Zat yang menciptakan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya kita meletakkan ibadah kita hanya kepada Allah, tetapi kita harus beradab dan berakhlak kepada Allah. Kalau ada masalah-masalah, minta sama Allah. Ini akhlaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Akhlaknya seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia punya masalah, minta hanya kepada Allah. Maka Nabi katakan, mafhumnya, kalau seandainya tali sandal kalian putus, maka pertama sekali doa minta kepada Allah, lalu perbaiki sandal, supaya meyakini bahwasanya dia memperbaiki sandal pun ada pertolongan Allah di dalamnya. Jangan merasa bahwasanya dengan kekuatan dialah dia bisa memperbaiki sandal. Kalau dulu kami biasa, guru-guru kami mengatakan, kalau kalian punya hajat walaupun kecil apapun dalam kehidupan kalian, pertama kali mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala sempurnakan hajat kalian, lalu kemudian buat ikhtiar. Seperti misalnya kita ingin beli gula, ada hajat untuk pada gula, mau buat teh manis. Maka hadirin yang mulia, ketika di rumah habis gula, habis garam, sebagai akhlak kita kepada Allah Ta'ala, maka pertama sekali kita doa minta kepada Allah. Doa, ya Allah, mudahkanlah aku untuk mendapatkan gula, berikanlah kepadaku garam. Dah, habis itu amin ya Rabbul Alamin. Setelah itu ikhtiar, buat usaha, pergi ke kedai, bawa uang, belanja, beli. Setelah itu ucapkan alhamdulillah, Allah Ta'ala mengabulkan doa saya. Jadi sebenarnya doa-doa kita ini bisa banyak hadirin dikabulkan oleh Allah ketika setiap apa saja yang kita buat, kita awali dengan minta kepada Allah. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, warabi'uha, dan ilmu yang keempat yang ada dalam surah Al-Fatihah, ilmu al-qasas wal-akhbar, yaitu ilmu tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Itu terkumpul di dalam di dalam ayat suratul ladhina an'amta alaihim, yaitu kisah tentang orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, ya kan, yaitu para nabi, orang-orang yang mulia. Kemudian kisah al-ashqiyah,
yaitu orang-orang yang celaka, minal kufar, yang terkandung di dalam ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang sesat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Makanya hadirin, ini surah Al-Fatihah tidak ada tercantum di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan surah ini hanya ada di dalam Al-Quran saja. Tidak ada di dalam surah Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dan sahifah-sahifah yang sebelum kitab-kitab suci hadirin yang mulia. Allah Ta'ala berikan kekhususiatan di dalam Al-Quran ini, yaitu ada satu surah, yaitu surah Al-Fatihah. Yang ini, surah ini diulang-ulang setiap harinya. Dan wajib bagi kita untuk membacanya. Minimal satu hari itu 17 kali. Kalau ketika dalam keadaan mukim, yaitu tidak dalam perjalanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini surah dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, awal ayat ini saja sudah menunjukkan bahwasanya setiap apa saja aktivitas kita ini tidaklah bisa berlangsung kecuali dengan nama Allah. Maknanya dengan kudrat, dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan ini merupakan doa yang terbaik adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam setiap keadaan apa saja, para ulama mengatakan, maka awalilah kehidupan kalian, kegiatan kalian itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam satu hadis Nabi sabdakan, "Kullu amrin dibalin la yabda bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajazab." Setiap perkara kebaikan yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut cacat. Maksudnya tidak sempurna, dalam keadaan cacat. Makanya ketika makan baca Bismillah, ketika mau duduk baca Bismillah, keluar daripada rumah baca Bismillah, ketika hendak istirahat tidur baca Bismillah. Dan orang yang memulai setiap aktivitasnya dengan minimal doa adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan pun tidak akan bisa ikut bersamanya dalam kegiatannya. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang membaca Bismillah ketika hendak makan, ketika hendak minum, ketika masuk ke dalam rumah, bahkan ketika bergaul dengan istri, maka hadirin yang mulia, syaitan tidak akan bisa ikut di dalam setiap kegiatannya. Sehingga syaitan mengatakan, sesungguhnya hari ini aku dalam keadaan lapar, tidak dapat makanan. Hari ini aku dalam keadaan haus, tidak dapat minuman. Hari ini aku tak mendapatkan tempat tinggal, kata syaitan. Tetapi ketika seorang dia tidak memulai aktivitasnya dengan ucapan Bismillah, makan tak baca Bismillah, minum tidak baca Bismillah, masuk ke dalam rumah tidak membaca Bismillah, dan kemudian berhubungan pun tidak baca Bismillah, maka syaitan ikut dalam setiap aktivitasnya. Dia makan, syaitan ikut makan. Gemuk, syaitan gara-gara dia tak baca Bismillah. Dia minum, syaitan pun ikut minum. Sehingga syaitan katakan, hari ini aku kenyang, dan hari ini aku tidak haus, dan hari ini aku dapat tempat tinggal. Dia masuk rumah, enggak baca Bismillah, syaitan ikut masuk ke dalam rumahnya, syaitan ikut bersama dengan dia. Maka hadirin yang mulia, makanya di sini luar biasa, di dalam surah Al-Fatihah, Allah Ta'ala mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya setiap apa saja, maka kita lakukan dengan nama Allah, Zat yang Maha Pengasih. Ya kan, ulama mengatakan, dengan nama Allah, Zat yang Maha Pengasih, Allah Ta'ala berikan setiap karunia dalam setiap aktivitas kita ini sebagai bentuk kasih sayang Allah. Maka aktivitas tadi jangan lupakan Allah. Maknanya, ingatlah Allah Ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Ketika kita kerja, ketika kita, ya apa saja yang kita lakukan hadirin, dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat berikutnya, ayat kedua, Allah Ta'ala firmankan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita masuk ayat berikutnya, di dalam satu mafhum hadis Pak disebutkan, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak tidur sebanyak 21 kali,
Ini hadis ini, barang siapa hendak tidur, dia membaca bismillah 21 kali, maka di malam hari itu dia akan aman daripada pencurian. Pencuri tidak akan bisa masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya akan aman dari kebakaran. Dia akan aman daripada musibah-musibah dan bala bencana di malam hari itu. Ini kita baca bismillah sebanyak 21 sendak ketika hendak tidur. Kemudian ayat kedua Allah firmankan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Dan Alhamdulillah, dia menggunakan lafaz alif lam. Ya kan, huruf alif lam ini menunjukkan al-istighraq. Maknanya adalah menghabiskan seluruh puji-pujian. Maknanya apa? Maknanya seluruh puji-pujian itu hanya bagi Allah. Makanya ketika satu orang dia memuji orang lain karena telah memberikan kebaikan kepadanya, ya kan? Maka jangan lupa juga dia harus memuji Allah Ta'ala. Dia berterima kasih kepada orang yang memberikan bantuan kepadanya, maka jangan lupa juga dia memuji Allah Ta'ala sebagai zat yang telah memberikan, menggerakkan hati orang tadi untuk membantu dia. Karena pada hakikatnya hadirin, semua apa saja yang terjadi pada kita, kebaikan-kebaikan itu datangnya daripada Allah. Maka hendaklah kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Maknanya juga dikatakan wasyukurillah bi ni'amihi was-sawabiq ala ibadihi alladhina hadahum lil iman. Termasuk hadirin bersyukur ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur kita dengan cara mengucapkannya lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana hari ini hadirin yang mulia, kebanyakan banyak terjadi, kadang-kadang kita juga tak menyadarinya, ya kan? Ketika kita mendapatkan nikmat, maka ya mudah kita untuk mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetapi kadang-kadang dalam sebagian keadaan yang kita ingat itu adalah untung, tiba ya. Jadi satu orang ayah, satu orang suami, dia kerja pulang ke rumah membawa gaji. Lalu kemudian gajinya enggak seperti biasa, agak kurang. Berikan kepada istrinya. Istrinya bilang, kenapa bang hari ini kok gajinya seperti ini? Suaminya bilang, untung dapat gaji. Untung pula diingatnya. Kan gitu. Seharusnya ketika dia mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillah Allah kasih gaji, kasih rezeki, maka dia dapat pahala syukur kepada Allah. Ada orang jatuh masuk paret, habis itu kakinya tidak patah. Dia bilang, untunglah enggak patah. Ya kan? Padahal sebenarnya dia mengucapkan alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan kakiku walaupun masuk parit, tetapi kakiku tidak patah. Maka dia mendapatkan pahala syukur. Tapi kalau dia ucap untung tadi apa enggak pergi ke sana bang ya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita alihkan lagi bang. Ya kan, ibu-ibu sekalian, kita alihkan lisan kita ini sering-sering bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika satu orang dia mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Karena sesungguhnya hadirin yang mulia, nikmat paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah iman dan islam. Kalau dia enggak mendapatkan iman islam dalam kehidupannya, sesungguhnya semua nikmat yang lain yang dia dapatkan itu hanya sebagai perantara untuk hancurnya kehidupan akhirat dia. Tetapi kalau dia dapatkan iman, dapatkan islam, maka nikmat-nikmat yang lain bisa dia pakai untuk kebaikan akhirat. Maka hadirin, makanya orang kalau syukur atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepadanya, dalam satu riwayat dikatakan, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin ala ni'matil iman wal Islam, ya kan, atas nikmat iman dan Islam, maka Allah Ta'ala akan kirimkan satu malaikat yang akan mencatatkan pahala syukurnya tersebut 1 tahun tidak selesai-selesai. Selama 1 tahun penuh tak selesai pahalanya untuk dicatat bagi orang yang bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Tadi itu sebagaimana yang kita sebutkan, maknanya Ar-Rahman, kasih sayang Allah ini kepada siapa? Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan jadikan kasih sayangnya tersebut dengan berbagai macam bentuk. Apakah bentuknya dalam bentuk keimanan ataukah dalam bentuk ibadah? Lalu kemudian kepada orang fajir, kepada orang kafir, ya kan, sebagai bentuk kasih sayang Allah, Allah kasih kepada mereka rezeki. Allah Ta'ala kadang-kadang menyelamatkan mereka daripada bencana, daripada musibah. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Makanya hadirin yang mulia, pernah satu kali Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi satu orang kafir yang fakir. Orang kafir ini datang, penyembah berhala ini datang kepada Nabi Ibrahim meminta makanan. Nabi Ibrahim mengatakan, aku akan berikan makanan sama kamu kalau kamu beriman kepada Allah, kamu masuk dalam agama Islam. Orang kafir ini enggak maulah, pergi dia. Tidak berapa lama Allah Ta'ala utus Malaikat Jibril untuk memberikan nasihat kepada Nabi Ibrahim, mengatakan, wahai Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja senantiasa memberikan makan kepadanya walaupun ia dalam keadaan kafir sudah bertahun-tahun lamanya. Engkau hanya satu kali berikan makanan saja, gara-gara dia kafir tak engkau berikan. Maka setelah itu Nabi Ibrahim kejar orang kafir ini, kemudian mengatakan kepadanya, wahai fulan, mari datang ke rumahku, aku akan berikan makanan kepada kamu. Selepas makan dia bertanya, kenapa kamu telah bawa aku lagi ke dalam rumahmu? Dia mengatakan, telah turun wahyu daripada Allah untuk memberi makan kepada kamu, karena Allah Ta'ala tidak segan-segan ataupun tidak letih-letih memberikan rezeki kepada kamu walaupun kamu kafir. Maka akhirnya dia pun mengucapkan apa namanya lafaz-lafaz iman sehingga dia masuk dalam agama Islam. Kemudian Maliki Yaumiddin, sebagai raja daripada hari pembalasan di yaumil qiyamah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah. Kami tidak akan beribadah menyembah kecuali hanya kepada-Mu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu lah kami minta pertolongan. Hadirin yang mulia, minta pertolongan ini maknanya apa? Ulama mengatakan, fala haula 'anil ma'siyah illa bi 'ismatika wa la quwwata 'alal tha'ah illa bi tawfiqika. Tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan bantuan daripada Allah, dan tidak ada kekuatan untuk menjalani ketaatan kecuali dengan taufik daripada Allah. Tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali penjagaan dari Allah, dan tidak ada kekuatan atas menjalani ketaatan kecuali dengan taufik daripada Allah. Maka ini yang paling utama sekali kita minta kepada Allah. Ya Allah, istiqomahkanlah hatiku dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Wahai Zat yang menggunakan hati seseorang, maka pergunakanlah hati kami ini di dalam agama-Mu ya Allah. Ini yang kita minta Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian penjelasan berikutnya hadirin, ulama juga mengatakan, kemudian ketika kita meminta, awalilah dengan ibadah. Ketika kita meminta sesuatu, awalilah dengan ibadah. Maknanya hadirin yang mulia, kita mau meminta ini kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Maka awali ibadah. Ya, awali ibadah dengan sholat sunat dua rakaat, ataukah dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan sedekah. Jadi jadikan hadirin yang mulia sebagai wasilah perantaraan untuk diterimanya doa kita, permintaan kita oleh Allah, awali dengan ibadah. Makanya kan hadirin, orang-orang dahulu mereka ibadah dulu mereka kencangkan, baru minta kepada Allah. Seperti itu Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah atau apa namanya, tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Ada satu ulama almarhum Kiai Uzairan, beliau mengatakan hadirin, kalau kita artikan tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maka ini cukup menunjuki ada satu orang datang,
Pak, di mana rumah Bapak Fulan? Tunjukinya, oh itu Pak. Sudah, nanti dia jalan sendiri. Ya kan? Tetapi beliau mengatakan, di dalam ayat ini bukan hanya Allah menunjuki saja, tetapi menuntun. Kalau orang menuntun gimana? Ada orang datang, Pak, di mana rumah Bapak? Oh ya Pak, ikut sama saya. Dituntunnya. Terus sampai ke depan pintu rumah orang tadi. Bahkan sampai dijumpakan sama pemilik rumah. Pak, ini Pak, ada orang yang mau jumpa. Akhirnya sampai jumpa. Maka hadirin yang mulia, ihdinash shiratal mustaqim ini, Allah Ta'ala bukan hanya menunjuki saja, tetapi Allah menuntun kita kepada jalan yang lurus. Dituntun Allah hadirin. Allah Ta'ala tuntun. Dan inilah yang kita minta. Ihdinash shiratal mustaqim, tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang saleh. Kemudian siapa lagi? Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan orang yang dimurkai. Siapa mereka ini? Yaitu orang Yahudi. Yang punya ilmu tapi enggak mau beramal. Punya ilmu mereka tentang kebenaran Rasulullah, tetapi enggak mau mengikuti ilmu tadi. Ini orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang Yahudi. Punya ilmu tapi enggak mau amal. Kemudian siapa lagi? Waladdalin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat? Orang yang tak punya ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau cerita tafsir ini enak aja dia mau aja ya. Tapi waktu sudah menunjukkan waktu isya, mungkin lain waktu kita akan meneruskannya pada ayat-ayat yang berikutnya. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita, menuntun kita dalam kehidupan ini sehingga kita senantiasa dalam amal-amal kebaikan. Pertanyaan yang lainnya mungkin setelah isya atau kapan waktu boleh insyaAllah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.